Halo, hai Auto Blitzer. Saya Rizky dari tim Motor Trend Indonesia sekaligus juga mewakili Auto Blitz Media Sinergi. Ya, kebetulan kali ini saya sudah berada di kawasan SCBD untuk merasakan driving experience dari Bentley yang diadakan oleh Bentley Indonesia untuk mencoba varian SUV ultra mewah terbarunya, yaitu Bentayga V8. Dan nanti juga kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari pihak Bentley Indonesia untuk lebih jelasnya mengenai mobil terbaru ini. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti saya terus. Hello Auto Blitzers, it's me again. This time we had a very beautiful day testing the new Bentayga V8. 8-cylinder, 550 horsepower, 770 newton meters. Rocket packed into very, very understatement design, very subtle, and the perfect luxury inside as you know it from Bentley. So in that sense, a very typical Bentley combination of power, performance and luxury to a level which is second to none in the automotive industry. So we have had the chance today to share this with prospects and the Bentley Drivers Club here in Indonesia, as well as our friends from the media. And then I'm sure we will see more Bentayga 8 cylinders here in Indonesia. Kami hari ini melaksanakan rangkaian acara Bentley Bentayga dengan engine baru V8 Dynamic Driving Experience yang pertama kali di Indonesia dengan kapasitas engine 4 liter dengan 548 horsepower, 770 newton dan juga pemilihan dari leather yang sangat luar biasa, pemilihan kayu. Leather tersedia atau hide 15 macam dengan 4 kombinasi dan juga pemilihan veneer itu ada 8. Selain itu yang perlu di-highlight di sini adalah bagaimana perpaduan yang sempurna antara performance dengan kemewahan. Auto Blitzer, saya sudah berada di dalam kabinnya dari SUV ultra mewah milik Bentley yaitu Bentayga yang kali ini berubah menjadi lebih kecil dalam porsi mesin tapi memiliki kekuatan yang sama dahsyatnya dan juga memiliki kemewahan yang sama persis dengan pendahulunya yaitu W12. Nah, seperti yang kita bisa lihat di dalam kabin ini kelihatan desain aristokrat yang bagus, model-model yang sangat menawan untuk sebuah mobil SUV dan juga ada aksen-aksen model-model kayak karbon. Nah, Auto Blitzer, demikianlah hasil test drive saya mengendarai Bentayga V8 ini. Anda bisa melihat liputan ini di Auto Blitz Official at YouTube channel dan juga Anda dapat melihat liputan ini di majalah Motor Trend Indonesia edisi Juli 2018 dan juga di autoblitz.net. Jangan lupa like dan subscribe.